Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini di sore hari ini ya guys ya, cuacananya di sore hari ini ya, cuacananya itu enak banget. Ada panas, ada silir-silirnya gitu ya. Pokoknya cocok banget buat jalan-jalan. Ini pas kebetulan sekali hari ini adalah aktivitas aku yang seperti biasa ya, kalau di sore hari. Setiap hari Selasa dan Kamis itu nganter anak les renang ya. Nih, aku duduk di tengah-tengah Taman Victoria Park. Insya Allah ya, yang kebanyakan mungkin kakak-kakak yang bekerja di Hong Kong pasti tahu di sini tempatnya. Ini aku berada di bundaran sini. Bundaran taman ini yaitu yang ada bunga-bunganya ini. Sebelah sana itu masih luas lagi guys, sebelah sana ya, tuh sebelah sana itu jalan tuh, tuh sebelah sana itu jalan. Nggak tahu berapa hektar ya ini taman ini luasnya. Dulu sekali pertama-tama aku ke Hong Kong ya, aku liburnya ke sini guys. Oke, saksikan terus sampai selesai. Semoga menghibur ya guys. Terima kasih. Lagi ngantar anak les sekolah renang ya. Ini aku udah di dalam. Indah banget tuh tempatnya, tempat renangnya, suasananya. Ini mendung-mendung ya guys. Cantik banget. Kita lihat bersama. Tuh di sana itu anaknya majikanku lagi renang ya. Ini sudah lama sekali nggak digunakan ya tempat renang ini. Yang biasanya tuh di dalam, sekarang di outdoor ya guys. Nah, aku duduknya di sini, tapi sayang sekali tempat duduknya itu kan habis hujan ya, jadi basah. Harus dilap dulu. Nah, tempatnya di sini. Nah, tempatnya luas, cantik banget tempatnya nih. Tuh yang dulu aku pernah ngevlog di sana tuh, air mancurnya tuh. Tuh di atas air mancur itu juga ada kolam renangnya lagi. Nah, ini aku lagi duduk-duduk manis di sini sambil nungguin anaknya majikanku selesai renang ya. Nanti aku mandiin dia, ganti baju. Renangnya cuma 1 jam guys. Makin malam makin indah banget nih, lampunya pada nyala semua. Nih sebentar lagi mau hujan. Biasanya di dalam guys, ini di dalam sini, tapi tutup ya karena sekarang sudah boleh di outdoor ya, karena mungkin sudah pulih kembali COVID-nya, nggak begitu parah kayak dulu, jadi udah boleh lagi di outdoor ya. Di sana itu Kowloon Park guys, taman Kowloon Park ya. Di sana pernah aku udah vlog di sana juga, sudah tahunnya aku masuk di bawah sini. Indah banget guys. Indah banget ya. Serasa dunia milik kita berdua nih kalau kesini. Indah banget. Oke guys, tuh aku lihat anaknya majikanku tuh. Anaknya majikanku udah keluar guys. Terima kasih sudah nonton video aku kali ini ya. Aku nemenin anaknya majikanku renang. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini udah selesai ya. Ini aku mau pulang. Dadah. Sudah waktunya pulang ya. Terima kasih. Nah, di sini aku boleh ambil video lagi ya, karena indah banget tuh. Ini aku di depan ya. Tadi aku di belakang. Anaknya majikanku masih mau renang guys.